Selamat datang, semoga dengan datangnya Persebaya di sekolah SMA Sidris II ini akan memberikan semangat prestasi untuk teman-teman futsal adik-adik SMA Sidris II. Berapa? Di 25. Masih di pojok dong. Pojok itu berapa? Peringkat satu. Peringkat satu. Terakhir ngelawan siapa? Persatu Tuban. Ya. Terima kasih. Eh, Tuban sama Sambayu. Sambayu? Siapa Sambayu? Anastasia. Wah, Anastasia tepuk tangan untuk Anastasia. Anastasia ini menyanyi emosi jiwaku. Semuanya ikut ya teman-teman dalam stadion. Kita bersaudara. Satu lima dukung Persebaya. Semangat membara. Coba disapa dong teman-teman hari ini gemas dan Zoro. Saya tahu paling banyak posisi pelanggan asal Surabaya. Ingin saya biman. Posisi saya gelandang, asal saya dari Ambon. Perkenalkan nama saya Abu Rizal Maulana, posisi gelandang. Asal dari Madura. Nama saya Muhammad Irfan Webianto, posisi bek kiri. Saya berasal dari Kediri. Saya mau tanya bagaimana perasaannya bermain di Persebaya didukung oleh ribuan bahkan puluhan ribu supporter Bonek Mania ini, gimana perasaannya? Rasanya itu bangga banget ya kalau di sama Bonek ini ya. Jadi kita dalam lapangan kalau bermain kalau nggak ada Bonek kita kurang semangat ya. Banyak animenya besar ya. Gimana jadi kunci suksesnya seorang pemain sepak bola? Lelang untuk mengejar cita-cita. Kalau dari saya sih yang penting yang pertama itu disiplin, yang kedua kita bekerja keras, jangan pernah puas dengan apa yang dicapai. Iya, jangan pernah puas, tambah latihan yang kita isi. Ya, kerja keras dan jangan lupa orang tua juga aja. Persebaya ke sekolah-sekolah, terutama sekolah SMA Sidris II, sangat menjadikan kebanggaan dari putra SMA Sidris II. Semoga apa yang menjadi harapan bagi anak-anak Surabaya dan SMA Sidris II, prestasi anak Sidris II semakin berkembang dengan adanya support dari pemain-pemain Persebaya. Ya, pertama makasih buat Persebaya yang udah datang ke sini. Kita cuman seneng banget bisa kedatangan salah satu meskipun cuman beberapa ya untuk Persebaya, kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, terus anggotanya bisa lebih nambah banyak. Terima kasih banget untuk manajer Persebaya dan untuk Persebaya karena udah mampir ke sekolah kami, dan ini suatu hal yang suatu kehormatan untuk kami bisa
berlatih bareng bersama pemain Persebaya. Semoga Persebaya jadi lebih maju dan tetap di peringkat pertama dan bisa lolos ke Liga 1.